Baik, kaidah yang ketiga, artinya nama-nama Allah itu adalah tauqifiyah. Yang dimaksud dengan tauqifiyah itu harus ditetapkan dengan dalil. Tidak ada tempat untuk akal untuk menentukan nama Allah ini enggak boleh, ini yang boleh. Ya, nama Allah adalah ini dengan akal kita enggak boleh. Ya, kita tidak bisa menentukan apa saja nama-nama Allah dengan akal kita. Ya, kita hanya bisa menentukan nama-nama Allah dengan dalil. Kenapa? Karena nama-nama Allah memiliki makna yang terindah. Maka tidak boleh kita sembarang menamakan Tuhan kita dengan nama yang kita sukai. Ya, tidak boleh. Ya. Tetapi kita harus mengikuti dalil-dalil yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Makanya para ulama menyebutkan tidak boleh kita menamakan misalnya Allah dengan nama Bapak. Enggak boleh. Ini tidak ada dalilnya. Ya. Kenapa? Kalau kita memberi nama Allah dengan nama tertentu, nanti khawatir melazimkan kelaziman yang keliru. Ya, kita tidak tahu apa yang paling sempurna bagi Allah kecuali Allah sendiri yang lebih tahu. Dan Allah telah menamakan dirinya dengan nama-nama. Maka kita tinggal ikut saja. Jangan kita bikin nama-nama tersendiri. Karena khawatir nanti dibalik kelaziman nama yang kita buat tersebut ada, pertama, menunjukkan ketidaksempurnaan, terkadang bisa menunjukkan makna yang buruk. Contohnya Bapak. Bapak bisa melazimkan punya anak. Ya. Bapak bisa melazimkan punya istri. Kan repot seperti itu. Oleh karenanya penamaan Bapak kepada Allah adalah nama yang tidak tepat. Allah tidak pernah menamakan dirinya dengan apa? Dengan Bapak.